Halo guys, welcome back to my channel again. This episode gua sama Evan, gua abis namain kuda gua Dinnerbone dan bawa domba yang reggae abis tuh, liat tuh dombanya reggae gak tuh? Set, anjay. Ya, domba disco namanya. Anjay. Kita tarik paksa dia, kita bawa pulang. He is the legend of the Watership. Right, Watership. Ya, kita siapin rumahnya buat si Watership. Ntar ya, gue bikin pagar dulu. Bikin. Set. Oke. Kita buat spesial buat Watership. Gue baru sadar rumah lu gak ada halaman belakangnya ya? Gak ada. Bikin backyard keren sih. Bikin apa? Backyard, pintu ke belakangnya kalian. Set, hujan gede amat ya. Jadi sekarang kita lagi mau koleksi kambing dong. Kambing dong. Gua butuh space buat naro Watership nih, tapi nggak mengganggu rumahnya si Evan. Udah panggil ya. Oh, di sini aja deh. Ini. Woi, domba, sini lu. Nah. Lu mana, Van? Dalam rumah. Udah bisa tidur? Udah siang ya? Belum. Lagi ngurusin domba. Lu taruh mana anjir? Ada lah, bagus lah kalau. Oh sorry Watership. Jatuh. Nah, mantap. Kenapa ya, anjing? Betul mana? Terus apa fungsinya begini? Ini kan domba keramat. Watership. Domba air. Nah. Hei, Watership. Nah, udah jadi nih. Mampus. Kedek, kedek, kedek. Kedek. Full color. Full color gak tuh, anjing dikacain gak tuh langsung. Baca tulisannya. Gak, kalau perlu kelihat boleh, jangan. Tentu jangan. Gagal produk. Ini mau tau. Ini serang zombie ya, mati loh. Kagak. Eh jalan yuk, ke sini yuk, ke arah north tuh. Eh west, ada west apa? West, gue belum ke west ya. Ada tempat yang menarik, kita naik kuda aja. Gue penasaran nih. Naik kuda aja. Weh, kalau ini mas santuy, kuda ini bisa bawa air coy. Hidup dia kalau kuda ini. Lah iya nih. Iya Dun. Lu ini ya, yang abis napasnya. Iya. Ini gue mau naik nih. Nah. Kalau kuda ini kuat dibawa air, kelebihannya itu kuda tulang ini. Ngapung weh. Kenapa anjing? Lah, main Minecraft anjing, ini apa kita harus perlu bikin jalan di sini? Oh, gua tahu lu mau ke rumah orang lu ya. Kagak. Ay, makanan kuda apa ya, wet ya? Ya. Enggak bawa lagi kita makanannya. Lu mana, Dok? Lu mana? Gua di depan lu, maju terus.
Lu udah ngelawatin gue? Mana lu nya sih? Lu udah ngelawatin gue? Kayaknya tadi suaranya ada suara kuda lu dah. Gak tahu. Oh ini tuh, udah tuh. Kak, kuda gue bing-bing. Belahang lu. Nah, yuk. Ya, karep. Ngerinya lubang nih, bayi-bayi lava nih anjing. Udah keren-keren kuda gue mati ntar. A few moments later. Lu mana sih? Kok lu hilang dah? Ada ini. Mana? Wah, anjing gua orang sih gede banget ini. Anjing lava beneran mati. Yah, dinerbon gua mati anjing. Gua nyebur ke lava, cok. Ya kok bisa sih anjing? Lobang anjing. Tempat gua udah kuda, tempat gua udah kuda, enggak tahu kuda siapa. Mana? Udah ada saddle. Lu di mana? Anjing lu jauh banget, coy. Oke guys, lanjut lagi kita pakai kuda walaupun kita kehilangan dinerbon tapi enggak masalah. Eh, mana sih tempatnya tadi ya? Tapi enggak masalah. Yang ini ternyata lebih cepat lari ya. Iya. Kita mesti kunci deh. Apa? Kudanya kita mesti ini. Ikat dulu. Ya. Eh ada bel. Ambil buat watership. Jangan anjing. Buat watership. Gua ada. Udah enggak usah taruh ya, bel udah taruh kelihatan bel anjing. Wih, apaan ini anjing? Tempat lari. Jogging track bangsat. Oke guys, jadi ini tujuan gua bilang Evan nih. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Pokoknya bener village jadi base orang, Cuk. Masuknya gimana deh? Masuknya di mana deh? Yuk. Village, Cuk. Gua naik dulu. Eh, bentar. Di belakang. Oh, gila. Apaan? Ada apaan, Van? Oh, gila. Kagak ada yang di-lock, Cuk. Ini. Hah? Gak di-lock. Iya. Widih, gila. Aduh, barang gua penuh banget lagi. Random stuff, equipment. Aduh. Ini apa? Masuk air. Waduh, gila. Barangnya banyak, coy. Resource. Oh. Kita harus pakai invisibility pot dulu. Anjing. Nih, string kita kasih string aja lah dia. Gila, kenedernya sih jauh lu di orang lu. Hah? Di orang. Anjing, relnya banyak banget rel keretanya, coy. Hidden room mana ini anjing? Apa? Ada hidden room-nya tadi. Mana? Lu di mana sih? Ini hidden room. Oh, ini di paling atas. Di atas di lantai. Iya, di lantai. Ada hidden room, Cok. Oke. Ya, mana sih tiga orang mana? Di sini. Nih. Tutup. Gila ya. Tanamannya, kudanya banyak. Ada dinner bone lagi. Yoi, kita ada dinner bone pengganti. Kita bawa nanti kuda satu. Ini apa? Ayo coba masuk. Injek. Kagak kali. Coba aja lo hancurin aja, ini kan cobblestone anjir. Apaan tuh? Udah gak ada apa-apa. Gak ada kan? Ini tuh tadinya it. Oh itu tempat spawn coy, ini kan gini. Tuh turun ke bawah. No. It was at this moment that he knew. He fucked up. Anjing gua mati. Hampir mati gua anjing goblok. Gua hampir mati guys, panik gua. Untung pas masuknya kena air. Gila, gua Sabar. Ini orang sih niat lo bikin jogging track lo anjing. Terus sapi sama ayamnya dilepas sama dia. Oh pinggirnya danau semua. Hah? Gila, ini orang sih niat lo. Udah tutup lagi lo dok? Udah. Ini apa aneh? Oh buat ladangnya kalau lagi panen. Gila ya. Ini kenapa peti taruh luar semua ya? Hah? Peti-peti daerah. Ini lagi gue cari. Rumahnya banyak banget anjing. Gila, pintu besi aja 8 dia. Ini atas gak ada apa-apa dok? Atas gak ada apa-apa? Gak ada, kosong. Ini kok ada suara zombie di sini? Oh enggak. Ini ada rumah juga nih. Oh ada tempat nimba ilmu. Gila, dikacain watasnya. Lu rumah yang gede lu masukin?
Yang mana? Yang di sini nih, dekat ladang. Ya ini udah kali lo tadi bilang kosong kan. Wah. Apanya? Air lemboknya gila banget. Buset deh, iya. Alik lo. Gila. Ini ada tanamannya dong anjing, banyak banget kebon nih. Ini ada wheat nih. Iya, ini orang si Alik lo. Buset, ada creeper enggak tuh? Ini ada ender chest sih di sini nih. Pintu masuknya mana ya? Mana ender chest? Gua bisa ini. Ngambil barang, bisa taruh barang. Kalau sih ender chest. Oke. Okay. Ini coy tempat. Nih diamond ada nih 8 nih. Block of diamondnya ada 9. Woi. Hah? Di mana? Tempat tadi yang ada rumahnya mereka bertiga. Oh. Ada ender chest. Ada. Ada yang gue bingung nih, apa yang mesti gue buang ya? Block of diamond. Ada diamond anjing. Ada trident dong. Ada trident anjing. Iya anjing. Aduh. Ambil gak nih? Menggugah selera anjing. Ambil diamond aja kali ya. Diamond gue banyak masalahnya. Sombong amat. Kalau trident kan nggak ada tuh ya kan. Ini ada potion apa nih? Strong coffee, fine leather. Aduh, nggak penting nih. Nih. Mana itunya? Ender chest. Tadi gua lihat kayaknya deh di sini kali ya. Nih di sini di atas sih. Lu bisa kirim ya? Bisa langsung kirim ke rumah. Tapi kok ender chest ntar barang-barang lu aja yang dikirim ke rumah. Tapi ketahuan gak ntar kalau dia ngadu ke itu? Kayaknya kalau orang-orang ngadu itu gara-gara ender chest kali dipakai, jadi ketahuan anjir. Location nggak tahu gua juga. Ambil diamond kali ya. Circle box di bawah. Hah? Ini apa anjing? H. Mana sih? Oh, ceritanya ini tempat bir. Iya. Ayo ambil enggak nih? Kacau. Coba kali ya. Gatel lah gua anjing. Guys, komen dong di bawah ambil enggak nih. Gua bingung anjing. Gua takut diomelin nih. Keben enggak sih? Enggak tahu. Coba aja kali ya. Enggak, kalau histori rumah kan maksudnya gimana ya? Nggak tahu, gua juga nggak tahu. Mungkin kalau diambil bukan diamond nggak apa-apa kali ya? Nggak tahu dok, sumpah nggak tahu. Jangan bikin gua punya pikiran-pikiran. Gua ambil diamond dah. Diamond jangan, tapi sayang diamond. Ender chest aja kita ambil, ender chest dulu ya, coba. Ender chest, ini kan jangan semua. Nggak semua satu. Gua di, satu, gua pecah. Satu nggak ketahuan. Lagi gua pecah dulu nih. Lu, aduh pasir gua nih, lu ambil dulu dong pasir gua nih. Masukinnya kan ender chest. Lu mesti punya stick touch lo kalau punya ender chest buat ngancurinnya. Jadi enggak pecah. Ya, jangan deh. Tadi pasir lu ambil ya? Apa? Pasir udah. Emerald apa diamond nih yang diambil nih? Kalau ngomong lebih susah. Enggak tahu. Kalau ketahuan anjing, itu dikit masalahnya. Kalau banyak dia enggak bakal inget. Iya sih. Kalau dikit dia gua masih inget anjing. Itu udah trident. Anjing gimana nih? Iya, bone meal. Mana? Bone meal map. Ada map dia, ambil aja map. Map ambil ya. Enggak tahu gua. Map ada bone meal. Bone meal itu dikit yang gitu-gitu aja tuh yang enggak ketahuan kalau diambil. Lu ambil map dong. Kita ntar pasang di tembok. Biar ganteng tembok rumah kita. Ini map apa? Ini map rumah dia, Rai. Emang iya? Iya anjing. Satu lagi. Nih, apa? Map apa nih? 986 sama 987. Aduh gila, tergoda banget gue nih asli dah. Apa ya gue anjing? Diam-diam ngambil ini kodok nih bangsat. Kayaknya sih mending kita ambil sekarang deh. Kita tukar jadi duit langsung diamond nih. Enggak, ada item gak yang bisa dijual? Yang item gak tapi ada, kalau kita gak punya toko gak bisa, cuma diamond doang. Oke, next kita bikin kebon deh. Yang gede kita bikin kebon. Dok, ini dia ada glowstone dok. 24. Tapi ketahuan takutnya. Mana sih glowstone? Peti bawah. Kedua. Oh iya, tapi janganlah kalau glowstone emang gak ini banget. Diamond anjing, gue block of diamond pengen deh. Block of diamond ya? Iya. Ambil satu ketahuan ya. Lu masih ada muat barang gak ember? Enggak ada. Enggak. Punya apaan? Yes, iya. Itu apaan? Dia ada pedang-pedangan gak sih yang bagus? Gue pengen deh. Main kart tuh bisa, lu punya main kart gak lo? Apa tuh? Keretanya. Punya main kart mah.
banyak bikin. Tapi nggak naruh pedang lo dia anjing. Buset kok ini. Ya, kayaknya dia tempatnya sendiri deh. Gak mungkin lah orang nggak punya pedang gila kali. Gua kayaknya harus buang stone gua dah. Cuman dia nggak punya stone lagi anjing, nggak punya nih. Lu udah ngambil? Lu ambil apa nih? Gak tau gue, muter-muter gue pengen nyari armornya dia. Apaan ya anjing? Oh lu mukul gue. Gue bingung itu harus diambil ya. Sumpah kamu. Mungkin kan. Oh dia nuker emerald di sini anjing. Nih bisa nih wit nih, gue tuker emerald nih. Lu tinggal nyolong anjing. Bisa tuker emerald nih. Terus apa lagi bisa ditukar ya? Lu cuma nyolong aja. Kalau emerald tuh jadi duit nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Emerald buat barter sama beginian. Perlu orang desa emang sih. Gua ada masih ada di rumah. Oh ya udah deh. Balik, mau balik nih. Duh, tridentnya sih menarik dong. Hah? Tridentnya menarik. Trident. Sikat lah. Ini tempat ke bawah nih, mining dia kali ya. Kayak tempat mining, cuman gua gak tahu ada petinya gak di bawah. Kayaknya ada peti sih di bawah harusnya. Ya turun yuk. Banyak banget loh pintu masuknya anjing. Tapi gua gak ngeliat ada peti. Gila. Gimana nih orang gak tajir anjay anjay. Lu ke bawah sini deh, ke paling bawah deh. Mampus lu, nambangnya lu gila. Gua bagi dulu, lu tadi ke kanan, gua ke kiri. Jadi gua bagi dulu, gua pikir. Lurus banget anjing. Jauh banget ini, kemana ini? Udah bedrock anjing. Dia berapa, Ray? Hmm? Dia 5, Ray, orang gila, Ray. Apa? Gali yang dia 5. Dia 5, paling bawah tuh ya? Paling bawah, udah bedrock. Ini lurus doang anjing, kemana ini? Gila lu. Dia bikin underground tunnel dia. Gua cuma lurus-lurus doang ini. Sabar. Gila, dia ke semua penjuru ada loh. Ke semua penjuru. Sumpah nggak bohong gue. Gila, ternyata ada yang lebih gila dari kita guys. Ternyata kita baru jalanan doang. Dia tanah anjay. Bener-bener semuanya digali sama dia. Dia bertiga soalnya. Iya makanya. Gue juga galau nih, bingung apa yang mesti gue ambil. Diamond gue pengen kan, gue punya sekian anjing. Ntar lah, gue bisa mesti gampang lah kita nyari. Apa ya? Dari jalan yuk, kita gua ambil ini dulu deh, kuda dulu. Satu mah nggak berasa kalau dia diambil. Butter. Eh, keluar mana nih? Loncat langsung. Ada. Sudah bisa. Babe Trident. Next time kita I'll be back. It's a must sih balik lagi. Eh, pasir gua. Barbuk. Mana sih keluar atau tuh? Kuda lu di situ. Oke, sekarang kita ke arah pulang. 6.5 hours later. Oh, sampai rumah juga akhirnya. Oke. Ya, guys, ini gua pakai skin adik gua nih. Jadi buat hari ini kayaknya cukup ya. Kita udah jalan-jalan ya, jadi petualangan si kodok nih. Kita jalan-jalan ke base orang yang bikin kita ngiler tuh ada banyak. Tolong komentar di bawah ya teman-teman, kira-kira perlu enggak kita ambil tuh barang-barang yang langka dan gak dikunci itu. Enggak dikunci. Komen aja di bawah. Kalau emang perlu diambil nanti kita akan balik lagi, kita akan ambil. Ya walaupun resikonya kita di ban, teman, siapa tahu enggak ketahuan kalau kita datang cepat langsung ambil kan. Jadi enggak lama-lama di tempat mereka. Karena kita udah hafal track-nya. Ya udah, jadi kita sampai ketemu di episode berikutnya ya. See you next episode. Keep mining safe ya. Sekarang gua udah dapat nih. Keep mining safe. Keep mining safe. And ciao.